ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahumma rizqana al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya serta oleh lainnya dari para ulama hadis, dari sahabat Rasulullah bernama Rifa'ah ibn Rafi'. Suatu ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika Rasulullah bangun dari rukuknya, Rasulullah mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Tiba-tiba di antara makmum dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada yang mengucapkan kalimat mengatakan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya tersebut. Rasulullah mengatakan, siapa yang mengucapkan kalimat itu tadi? Maka kemudian sahabat yang dimaksud, dia berkata, saya wahai Rasulullah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalu. Aku melihat 30 lebih para malaikat memburu kalimat yang engkau ucapkan itu untuk menjadi yang pertama mencatatkannya. Itu kalimat direbutin oleh malaikat. 30 lebih malaikat memburu kalimat tersebut hanya supaya menjadi yang pertama kali mencatatkannya. Hadis sahih. Para ulama kita mengambil kesimpulan dari hadis ini beberapa pelajaran penting. Di antaranya satu, bahwa di dalam solat boleh kita menyusun kalimat-kalimat zikir walaupun kalimat tersebut tidak warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak warid itu artinya tidak datang dari Rasulullah.
Selama kalimat yang dibaca di dalam sholat tersebut adalah kalimat zikir, menyebut nama Allah, boleh. Tidak membatalkan sholat. Dapat dipaham nih? Menyebut nama Allah, menyebut atau membaca ayat-ayat Al-Quran jelas, atau bahkan berzikir dengan menyebut nama-nama Allah, boleh. Tidak membatalkan sholat di dalam sholat kita. Bahkan dengan dasar hadis ini, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam penjelasannya mengatakan, umpama seseorang bersin di tengah bacaan daripada sholatnya, bahkan bacaan fatihahnya, kemudian dia setelah bersin di dalam sholat, lalu dia mengucapkan Alhamdulillah, tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Yang penting temannya di samping jangan ngata yarhamukallah. Lalu sampingnya ucap yarhamukallah. Jawab lagi ya yahdikumullah. Dua-duanya batal. Ngobrol itu mah. Lalu dari hadis ini, di antara pelajaran penting lainnya, bahwa sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah belum tentu sesuatu yang terlarang secara syariat. Dalam hadis itu tadi Rasulullah mengatakan, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha. Aku melihat 30 lebih para malaikat memburu kalimat itu supaya menjadi yang pertama kali mencatatkannya. Itu artinya kalimat tersebut yang diucapkan oleh sahabat itu tadi adalah kalimat yang belum pernah diajarkan sebelumnya oleh Rasulullah, bahkan tidak pernah dibaca siapapun sebelumnya oleh siapapun. Karena itu dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, ayyuhum yaktubuha awwalu, supaya mereka memburu kalimat tersebut, para malaikat itu tadi, supaya menjadi yang pertama mencatatkannya. Itu artinya bahwa kalimat tersebut adalah kalimat yang dikreasi. Nah, dikreasi itu apa? Dibikin baru adanya oleh sahabat itu tadi. Rasulullah tidak pernah mengajarkannya. Sahabat lain tidak pernah membacanya. Nah, dari hadis ini maka diambil seperti yang dijelaskan oleh para ulama, diambil kesimpulan bahwa tidak setiap yang tidak diajarkan oleh Rasulullah lalu kemudian dibuat oleh kita seperti hadis itu tadi, dibuat atau dikreasi oleh sahabat itu, maka belum tentu itu adalah sesuatu yang sesat. Bahkan ada kalanya perkara baik, seperti kreasi sahabat itu tadi, karena dasarnya adalah tasbih, tahmid, dasarnya sesuai dengan pondasi atau pokok-pokok syariat. Nah, dengan demikian para ulama kita menjelaskan ini hadis salah satu dari sekian banyak dalil bahwa bid'ah itu ada yang baik. Tidak semua bid'ah itu sesat. Bid'ah itu secara bahasa ma uhditsa ala ghairi mithalin sabiq. Sesuatu yang baru, yang dibuat, dikreasi, yang tidak pernah ada contoh sebelumnya. Itu secara bahasa itu. Ma uhditha ala ghairi misalin sabiq.
Nah, sesuatu yang baharu di dalam urusan syariat ini tidak mutlak mesti sebagai perkara yang sesat hanya karena tidak ada di zaman Rasulullah atau hanya karena tidak ada di zaman para sahabat. Nah, oleh karena itu ada banyak perkara-perkara dalam urusan syariat ini yang dikreasi oleh para ulama yang itu tidak pernah ada di zaman Rasulullah. Karena itu dalam hadis Rasulullah mengatakan, ini juga merupakan dalil. Rasulullah mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaklah kalian memegang teguh ajaranku dan ajaran para khalifah ar-rasyidin setelahku. Nah, ketika disebut hendaklah kalian memegang teguh ajaranku dan ajaran para khalifahku setelahku. Para khalifah-khalifah Rasulullah itu banyak di antara mereka, beberapa di antara mereka mengkreasi sesuatu, membuat sesuatu yang baharu yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Sahabat Umar bikin salat tarawih. Di zaman Rasulullah enggak ada salat tarawih. Zaman Rasulullah itu disebutnya qiyam Ramadan. Enggak ada di zaman Rasulullah tarawih. Yang bahkan Umar sendiri mengatakan ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Beliau mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Inilah sebaik-baiknya bid'ah. Utsman, Khalifah Utsman membukukan Al-Qur'an. Yang tidak pernah dibukukan sebelumnya di zaman Rasulullah, di zaman Abu Bakar, bahkan di zaman Umar. Dan seterusnya sampai kemudian di masa tabi'in. Dan turun-temurun kalangan ulama ada banyak urusan-urusan syariat ini yang dibuat atau dikreasi oleh para ulama, termasuk berbagai ilmu di dalam syariat itu sendiri. Dulu di zaman Rasulullah enggak ada yang namanya usul fikih. Enggak ada yang namanya ilmu hadis. Enggak ada di zaman Rasulullah itu pembagian hadis kepada sahih, kepada dhaif, kepada hasan, enggak ada. Enggak ada di zaman Rasulullah itu penyebutan istilah ulumul Quran, lalu kandungan dalam ulumul Quran, materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang dibahas di dalamnya sedemikian rupa ini. Zaman Rasulullah enggak ada. Walaupun tentu pondasinya atau pokok-pokoknya ada di zaman Rasulullah, tapi penamaan-penamaan tersebut dan hingga kemudian dibukukan sebagai sebuah ilmu tersendiri belum ada di zaman Rasulullah. Penyebutan ini usul fikih, ini hadis, ini ulumul hadis, ini apalagi, ini ulumul Quran, enggak ada. Penyebutan dalam ilmu bahasa ini, dalam balaghah ini ilmu al-bayan, ini ilmu al-badi', ini ilmu al-ma'ani, enggak dikenal itu. Kagak ada. Enggak ada di zaman Rasulullah kitab-kitab tafsir, Quran tafsir, Qurannya aja belum dibukuin. Iya. Para ulama membukukan kitab-kitab tafsir, menulis tafsiran-tafsiran Al-Quran jauh belakangan adanya.
Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Disebutnya ulama oleh Rasulullah. Disebutnya apa? Ulama. Nah, sekarang para ulama yang mewarisi ilmu-ilmu para nabi turun temurun di kalangan para ulama sendiri banyak perkara-perkara yang oleh mereka dirintis baharu, dibuat atau dikreasi suatu yang baharu, dibuat oleh para ulama kita banyak. Maulid Nabi di zaman Rasulullah tidak ada persis seperti maulid yang kita buat sekarang. Walaupun para ulama menjelaskan di zaman Rasulullah pondasi daripada peringatan maulid Nabi ada, tapi peringatan persis seperti kita ngumpul besar-besaran lalu kemudian di dalamnya dibacakan salawat, di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, di dalamnya diperdengarkan mau'izah hasanah dan semacamnya, makan gitu, sama-sama berjamaah, tidak ada zaman Rasulullah. Tetapi begitu bukan berarti bahwa perkara semacam itu haram mutlak, bid'ah, sesat, tidak. Nah, jadi hadis tadi itu memberikan penjelasan bagi kita. Hadis tadi riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Rifa' ibn Rafi' berikan penjelasan bagi kita sebagaimana dijelaskan atau difahamkan terhadap kita oleh para ulama kita bahwa tidak setiap apa yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah mestilah itu sebagai perkara yang sesat. Sahabat itu tadi membuat bacaan yang tidak pernah diajarkan sebelumnya oleh Rasulullah dan tidak pernah dibaca oleh siapapun daripada para sahabat Rasulullah. Ngaji subuh begini zaman Rasulullah emang ada? Habis salat subuh ngaji sampai jam 6 misalkan gitu. Kagak ada hadisnya di otak-atik, di otak-atik kita manapun kagak ada. Apa kemudian bid'ah, sesat? Itu yang ngomong kayak gitu itu emang malas ngaji. Emang malas ngaji itu dia mah. Iya. Bagian dia ngumpul sama teman-temannya juga seenaknya, kapan aja, di mana aja malah. Orang mesti ada orang diserobot sama dia. Bagian dia berbuat begitu kagak dikata bid'ah. Bagian orang enak kan hukumnya bid'ah sama dia. Ada banyak dalil-dalil bahkan di dalam Al-Qur'an dan terlebih lagi dalam hadis-hadis Rasulullah yang oleh para ulama kita dijelaskan bahwa bid'ah terbagi kepada dua bagian. Ada kalanya bid'ah yang baik, ada kalanya bid'ah yang buruk. Bahkan demikian telah dinyatakan oleh Al-Imam Syafi'i, imam mazhab kita, Al-Imamul Mujtahid. Imam Mujtahid. Nah, kita ini imam apa ini? Imam apa kita ini? Imam sholat. Imam sholat juga boleh berepotan. Al-Imam Syafi'i, Imam Mujtahid. Imam Mujtahid itu kesimpulannya adalah orang yang memiliki kemampuan untuk istinbatul ahkam. Ya, pokoknya orang yang tinggi keilmuannya
yang dia memiliki otoritas. Nah, gitu. Apa otoritas itu? Untuk menggali hukum-hukum daripada Al-Qur'an dan hadis-hadis terkait perkara-perkara yang tidak ada penyebutannya di dalam Al-Qur'an dan hadis secara jelas. Ini juga memberikan pemahaman betapa kita itu diperintah untuk mengikuti para ulama, dan para ulama betapa mereka diperintah untuk menggali hukum-hukum dengan ilmu mereka. Oleh karena hukum itu berkembang, masalah bukan hukumnya, tapi maksudnya masalah-masalah yang harus diambil hukumnya itu berkembang, setiap zaman berbeda-beda. Setiap zaman berbeda-beda. Misalkan dulu ada enggak bayi tabung? Sekarang tabung apa drum? Dulu misalkan apa namanya cangkok jantung. Kagak ada, sekarang ada. Dulu ada cangkok rambutan, sekarang jantung dicangkok. Itu dia. Macam-macam terkait masalah-masalah yang timbul belakangan, yang itu tidak ada penyebutan hukumnya dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi. Nah, untuk mengetahui hukum-hukum tersebut, kerjaannya siapa itu? Para imam mujtahid. Para imam mujtahid, bukan orang-orang semacam kita. Nah, jadi ketika mereka berijtihad, sebenarnya mereka apa? Mengkreasi untuk mengetahui hukum dari satu masalah yang masalah tersebut tidak ada penyebutannya dalam Al-Quran dan hadis. Lalu timbullah hukumnya, ini hukumnya. Nah, hukum tersebut timbul itu dengan apa? Ijtihad para ulama. Hakikatnya dengan berijtihad mereka, itu mereka sebenarnya membuat sesuatu yang baru. Menyimpulkan satu hukum terhadap permasalahan, itu namanya apa? Mengkreasi sesuatu yang baru. Iya, jadi kita tinggal enakan doang. Kita tinggal enakan doang, benar begitu. Ngikutin mereka. Nah, kembali lagi. Jadi imam kita, Imam Syafi'i, seorang imam mujtahid, itu beliau sudah mengatakan bahwa bid'ah itu terbagi dua. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib Syafi'i. Bahwa Imam Asy-Syafi'i berkata, al-muhdatsatu minal umuri durbani. Perkara-perkara baru dalam urusan syariat ini ada dua macam. Ahaduhuma ma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw asaran aw ijma'an. Fahadhihi al-bid'atu ad-dalalatu. Yang pertama adalah perkara baru yang menyalahi Al-Qur'an, menyalahi hadis, menyalahi asar. Asar itu aqwalus sahabah wa af'aluhum, perkataan para sahabat atau perbuatan para sahabat. Aw ijma'an, atau menyalahi ijma, maka ini yang disebut dengan bid'ah yang sesat. Wasaniyatu, dan yang kedua, ma uhditha minal khair la yukhalifu li wahidin min hadha, fa hadhihi muhdatsatun ghairu mazmumah. Kata Imam Syafi'i, yang kedua adalah perkara baharu dari kebaikan yang tidak menyalahi satu pun daripada itu semua. Tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi hadis, tidak menyalahi asar, tidak menyalahi ijma'. Fahadihi muhdatsatun ghairu mazmumah. Maka ini adalah perkara baharu yang tidak tercela. Nah, jadi kalau imam mujtahid udah ngata begitu, lah kita yang imam apaan? Hah?
kita yang imam musola, imam keluarga. Masa mau nentang Imam Syafi'i? Yang benar aja. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullahaladzim, walakal hamdu ya maulana ya ma'bud, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, ala alihi wa sahbihi al-tayyibin al-tahirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wazidna 'ilma. Allahumma waffiqna waffiq ahlana lima tuhibbu wa tardah. Allahumma hassin a'malana akhtim bis-salihati a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. Ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allahumma rzuqna al-ikhlas wa fi an-niyyati wal-qawli wal-amali.